Halo Sobat Sport, kembali lagi bersama Alfaid Sport TV di berita seputar olahraga. Berikut hasil pertandingan pekan pertama BRI Liga 1 Sabtu 4 September 2021 serta daftar klasmen, daftar top skor, dan jadwal berikutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil BRI Liga 1 pekan pertama Sabtu 4 September 2021, PSIS Semarang menang 1-0 versus Persela Lamongan dan Borneo FC menang 3-1 versus Persebaya Surabaya. Hasil pertandingan hari sebelumnya, Jumat 3 September 2021, Persikabo bermain imbang 1 sama versus Madura United. Klasmen sementara Liga 1 Indonesia tahun 2021, Borneo FC di peringkat pertama, Bayangkara FC di peringkat kedua, dan Persita Tangerang di peringkat ketiga dengan koleksi 3 poin. Sementara 3 tim di zona degradasi dihuni oleh Persela Lamongan, Persik Kediri, dan Persebaya Surabaya. Top skor sementara Liga 1 Indonesia tahun 2021, Ezekiel Duasel memimpin dengan koleksi 2 gol. Top asis sementara Liga 1 Indonesia tahun 2021, Jonathan Bustos memimpin dengan torehan 2 asis. Berikut top clean sheet sementara Liga 1 Indonesia tahun 2021. Jadwal lainnya, Sabtu 4 September 2021, Persib Bandung versus Barito Putra jam 20.30 live Indosiar. Jadwal pertandingan Minggu 5 September 2021, PSM Makassar versus Arema FC jam 18.15 live Indosiar. Dan PSS Sleman versus Persija Jakarta jam 20.30 live Indosiar. Itulah hasil dan jadwal Liga 1 Indonesia terbaru tahun 2021. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.